Oke, teman-teman semua, kembali di Simbio Channel. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua, yaitu cara mengaktifkan kunci sandi pada akun TikTok kita ya, sekaligus memberikan pengamanan untuk akun TikTok milik kita sendiri. Oke, teman-teman, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Silakan kalian buka aplikasi TikTok kalian terlebih dahulu seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa pilih di bagian profil yang ada di pojok kanan bawah. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman pilih di bagian garis 3 yang ada di pojok kanan bagian atas ini, teman-teman. Oke, kalian ketuk saja garis 3 seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih di bagian pengaturan dan privasi. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian pengaturan dan privasi ini kita pilih akun, teman-teman. Kita ketuk akun. Oke, kemudian selanjutnya kita pilih kunci sandi ya di sini. Oke. Ini fitur terbaru dari TikTok ya. Oke, teman-teman, kemudian selanjutnya kita pilih di bagian siapkan ya. Kita ketuk seperti ini. Oke, kita tunggu sejenak, teman-teman. Oke, nah di sini akan muncul menu seperti ini, teman-teman ya. Ini artinya akun Google yang terkait dengan HP kita yang nanti kita bisa buat untuk membuat kunci sandi pada akun TikTok kita ya. Oke, di sini teman-teman, jika di HP kalian ada beberapa email, kalian bisa memilihnya. Caranya di bagian sini. Kita ketuk saja seperti ini. Nah, silakan teman-teman pilih untuk mengaitkan akun Google yang sudah ada ini dengan TikTok kalian yang gunanya atau manfaatnya untuk mengunci sandi ya. Oke, di sini kita pilih salah satu saja dari akun TikTok atau akun Google maksudnya ya. Kita pilih seperti ini. Nah, kemudian setelah terpilih, silakan teman-teman pilih lanjut ya di sini. Oke, kita tunggu sejenak, teman-teman ya. Oke, maka akan diarahkan ke sini. Kita pilih menggunakan sidik jari saja ya, atau teman-teman bisa memilih untuk menggunakan pola ya. Oh, ternyata di sini kunci layar agak bermasalah, jadi kita pakai gunakan pola saja, teman-teman ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kita pilih gunakan kunci layar, teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak lagi.